Hasil lengkap Liga Italia pekan ke-30. Napoli kalah 0-3 dari Atalanta. Torino taklukan Monza dengan skor 1-0. Lazio menang 1-0 atas Juventus. Genoa imbang 1 sama dengan Frosinone. Fiorentina kalah 1-2 dari AC Milan. Bologna menang 3-0 atas Salernitana. Lecce imbang 0-0 dengan AS Roma. Sassuolo imbang 1 sama dengan Udinese. Kemudian Inter Milan taklukan Empoli dengan skor 2-0. Dan Cagliari imbang 1 sama dengan Verona. Klasemen Liga Italia terbaru sampai tanggal 2 April 2024, Inter Milan makin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 79 poin. Beda 14 poin dari Milan di peringkat kedua. Sementara itu Juventus masih ada di peringkat ketiga dengan koleksi 59 poin. Zona degradasi Liga Italia sampai pekan ini dihuni oleh Empoli, Sassuolo, dan Salernitana. Jadwal Liga Italia pekan ke-31 di hari Sabtu tanggal 6 April, pertandingan Salernitana lawan Sassuolo ditayangkan Bein Sport 1 jam 1.45 pagi. AC Milan lawan Lecce ditayangkan Bein Sport 1 jam 8 malam. AS Roma lawan Lazio ditayangkan Bein Sport 1 jam 11 malam. Kemudian di hari Minggu tanggal 7 April, pertandingan Empoli lawan Torino ditayangkan Bein Sport 1 jam 1.45 pagi. Frosinone lawan Bologna ditayangkan Bein Sport 1 jam 5:30 sore. Masih di hari Minggu tanggal 7 April, pertandingan Monza lawan Napoli ditayangkan Bein Sport 1 jam 8 malam. Verona lawan Genoa ditayangkan Bein Connect jam 11 malam. Cagliari lawan Atalanta ditayangkan Bein Sport 1 jam 11 malam. Kemudian di hari Senin 8 April, pertandingan Juventus lawan Fiorentina ditayangkan Bein Sport 1 jam 1.45 pagi. Dan di hari Selasa 9 April, pertandingan Udinese lawan Inter Milan ditayangkan Bein Sport 1 jam 1.45 pagi. Top skor Serie A sampai saat ini masih diamankan oleh Lautaro Martinez dengan koleksi 23 gol. Top assist Serie A dipimpin oleh Giroud dan Rafael Leao dengan koleksi 8 assist. Top clean sheet Liga Italia dipimpin oleh Yann Sommer dengan koleksi 17 kali clean sheet.